Hai Sobat Dev NZ, kegiatan Dev NZ kali ini kami mau camping atau berkemah ke salah satu campground yang ada di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Jika membahas tentang bumi perkemahan yang ada di daerah Ciwidey, pasti yang terkenal itu adalah bumi perkemahan Ranca Upas. Nah, kini kita bukan ke Ranca Upas, melainkan ke Ranca Cangkuang Gambung, yang gak kalah kerennya dari Ranca Upas. Wilayah Bandung Selatan, khususnya daerah Ciwidey, selama ini dikenal menjadi salah satu surga bagi para wisatawan untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga atau bersama kerabat. Di daerah ini juga dikenal memiliki pemandangan alam yang masih alami, tentunya cantik. Udaranya juga sejuk dan berkabut. Pokoknya suasananya tenang, jauh dari perkotaan. Udah tuh, mau sakadi kungkul, tak bayar tiket kan itu terus katanya apa? Ayah pegunungan, eta kebon teh. Tadi hanap penana, tempat camping teh, mohon didinya. Kami kali itu hanya khawatir lah tapi itu kita bayar tiket nah kuna ya tanggal kai itu di Palihanap 12.500 per orang mohon mangga wilujeng Pak. Nah, inilah pertigaan menuju bumi perkemahan Ranca Cangkuang. Sebenarnya ada dua jalan. Yang pertama jalan menuju desa dan ada juga jalan yang diarahkan oleh warga setempat lebih dekat dari jalan menuju kantor desa. Harga tiket masuk bumi perkemahan Ranca Cangkuang harganya sangat relatif murah ya Sobat Dev NZ. Cukup membayar Rp12.500 per orang dengan berkemah satu malam dan bisa menikmati keindahan bumi perkemahan Ranca Cangkuang. Punten sekedap parkir motorna 5.000 per motor. Sesampainya kami di bumi perkemahan Ranca Cangkuang, hal yang pertama difikirkan yaitu di mana tempat yang cocok untuk mendirikan tenda.
Ternyata bumi perkemahan Raja Cangkuang sudah dipenuhi oleh para penikmat camping ceria. Dan sekarang kami sedang mencari tempat yang cocok untuk mendirikan tenda dan tidak terlalu dekat dengan tenda yang lainnya. Nah, sekarang saatnya kami makan malam. Untuk sekedar informasi dan juga tips buat para sobat Daf NZ yang ingin berkemah tetapi masih bingung untuk memilih menu makanan yang dibawa dan juga simple tentunya, kami berbagi beberapa tips. Yang pertama, jika menginap 2 hari 1 malam, apalagi seperti kami sampai di tempat saat sore hari, lebih baik kami membawa nasi yang sudah matang, jadi tidak perlu memasak saat di tempat camp. Lalu makanan yang mudah untuk diolah. Salah satunya seperti ayam goreng yang sudah dibumbui. Nah, jadi sesampainya di sana, kami cukup menggoreng beberapa menit saja dan sudah siap disantap. Nah, menu makan kali ini kami makan soto ayam yang sudah kami masak sebelum kami pergi ke tempat camp. Dan di tempat camp hanya perlu dihangatkan saja. Nah, jika Sobat Daf NZ lebih memilih menu makan lainnya seperti ayam bakar, ikan bakar, atau menu yang lebih simpel, itu sih tergantung selera masing-masing ya. Kadang kami juga, jika bersama dengan teman-teman, kami lebih memilih menu liwet yang lebih enak dimakan bersama-sama. Ada pula yang lebih simpel lagi, yaitu mie instan. Kalau kami sih sering membawa mie instan, pasti itu adalah makanan yang wajib kami bawa. Tapi tidak menjadi menu utama. Mie instan menjadi pengganjal saat malam untuk menemani bergadang bersama teman-teman. Thank you.
Sobat GovNC, kami mempunyai informasi mengenai penamaan Ranca Cangkuang. Sesuai namanya, Ranca yang artinya rawa, dan cangkuang adalah pohon sejenis palem yang daunnya digunakan sebagai pembungkus gula aren. Nah, dahulunya sebelum dipergunakan sebagai camping ground, di Ranca Cangkuang ini banyak terdapat pohon cangkuang atau palem. Dan masyarakat memanfaatkan daun cangkuang itu untuk dipakai sebagai pembungkus gula. Sobat GovNC, ada hal yang menarik lainnya mengenai Ranca Cangkuang ini. Ternyata di Ranca Cangkuang ini menjadi sebutan surga tersembunyi. Karena Ranca Cangkuang mulai dijamah oleh orang-orang pada tahun 1997. Saat itu hanya dipakai oleh kalangan akademis seperti kegiatan pramuka dan kegiatan ospek beberapa kampus dari Kota Bandung. Itu pun hanya setahun atau sebulan sekali. Nah, sekarang GovNC akan memberikan informasi mengenai perbekalan kami untuk sarapan di tempat camp. Nah, biasanya kami membawa bakwan yang sayurannya sudah kami potong dan cuci bersih dari rumah. Dan di tempat camp, kami tinggal campuri dengan tepung dan digoreng. Dan satu lagi adalah menu andalan kami, yaitu frozen food, pisang aroma dari crackfood.official. Pisang aroma berbagai rasa yang tinggal kami goreng saat camping. Jadi, gak akan kebingungan lagi untuk menentukan makanan yang akan kami bawa saat camping. Sobat GovNC, itulah camping ceria kami di bumi perkemahan Ranca Cangkuang. Jangan lupa selalu support channel GovNC Documentary dengan cara subscribe, like, comment, and share video ini. Terima kasih, salam lestari GovNC Documentary.